مرحبًا يا شهر رمضان، مرحبًا شهر الصيام، مرحبًا يا شهر رمضان، مرحبًا شهر القيام، مرحبًا يا قادم الآن، أنت لي غاية مرامي، بقدومك يا جنيران ويزول الاغتمام. مرحبا يا شهر رمضان، selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban syahrus syami, selamat datang bulan puasa. Marhaban ya syahra Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban syahrul qiyami, selamat datang bulan yang penuh dengan aktivitas. Marhaban ya qadim al-an, selamat datang wahai bulan Ramadan, engkau telah datang sekarang. Anta li ghayah marami, engkau bagiku adalah merupakan harapan. Biqudumika yang jaliran, dengan kedatanganmu yang memang sudah aku nanti-nantikan. Wa yazulul iqtimami, yang ianya akan dapat menghapus duka laraku. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, pada tahun ini, tahun 1434 Hijri ataupun tahun 2013, kita semua masih diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi bersama-sama bulan Ramadan, satu bulan penuh. Insyaallah kita akan melaksanakan ibadah puasa bulan ini, bulan Ramadan ini. Mari kita sambut dengan kegembiraan. Barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan rasa syukur dan gembira, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan jasadnya masuk ataupun menyentuh api neraka. Man farha bi dukhuli Ramadan harama Allahu jasadahu 'ala an-niran. Barang siapa yang bergembira dengan ketibaan bulan Ramadan, dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Selamat menyambut bulan Ramadan Karim. Mari kita sama-sama menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan kesungguhan hanya mencari keredaan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan semua dosa-dosa kita, akan mengampunkan semua kesalahan-kesalahan kita pada tahun-tahun yang lalu dan tahun-tahun kehadapan. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkurniakan kepada kita semua kesehatan yang sempurna, umur yang panjang lagi manfaat, rezeki yang barakah lagi mencurah-curah, dan kesejahteraan, kebahagiaan, dan juga kesenangan hidup sepanjang zaman.
Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini akan lebih baik dan lebih bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga pada tahun ini Ramadan akan lebih baik daripada tahun-tahun yang telah berlalu. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Anda semua bahagia, Anda semua bergembira, dan Anda semua mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.